Bukan kali ini saja, Rizky Billar mengaku salut dan kagum di semua penampilan Lesti dan Vildan The Academy. Menurutnya, keduanya, Lesti dan Vildan merupakan penyanyi yang selalu mencuri perhatian, apalagi jika mereka berduet di atas panggung. Bukan tanpa alasan, memiliki suara yang sama-sama bagus dengan cengkok khas, ditambah lagi dengan penghayatan yang sempurna, membuat Rizky Billar selalu memuji dan terpukau dengan aksi panggung Lesti Kejora dan Vildan The Academy. Hal yang sama juga dirasakan oleh Rizky Billar dalam penampilan sang istri dengan Vildan The Academy dalam acara Kiss Award Indosiar 2022 di Malam Puncak yang diselenggarakan Senin malam, tepatnya tanggal 13 Februari tahun 2022 ini. Rizky Billar cukup terpesona dengan penampilan mereka di acara penghargaan tersebut. Terlihat mata papa dari Abang L itu tak berkedip saat menyaksikan penampilan Lesti Kejora dan Vildan The Academy di atas panggung megah dan mewah tersebut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan sang suami tercinta Rizky Billar merupakan bintang tamu dalam acara penghargaan Kiss Award Indosiar 2022 yang dihelat selama 2 hari 2 malam itu. Pada acara penghargaan tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar serta anaknya Muhammad Leslar Al-Fatih Billar berhasil membawa banyak penghargaan yang dimenangkan dalam berbagai nominasi dan kategori. Atas penghargaan dan prestasi tersebut, keluarga kecil dari pasangan yang populer dengan nama Leslar itu langsung menjadi buah bibir masyarakat saat ini. Tak sedikit, pujian demi pujian turut dilontarkan kepada keluarga cute itu. Kita doakan saja, semoga keluarga Leslar terus bahagia dan semakin sukses ke depannya nanti. Apa yang mereka cita-citakan bisa segera tercapai hendaknya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.